Nama saya Ana Suryana, kalau umum orang tahu itu dengan panggilan Cawi Sport Desa. Pak, kalau ternak kalkun udah lama atau gimana, Pak? Kalkun itu udah 5 tahunan. Nah, kalau sekali bertelur itu bisa berapa telur, Pak? Kalkun itu bertelur kalau bagus pakan nyampe ke 20 butir. Standarnya itu kalau pakannya standar juga di 15 butir. Nah, di usia berapa sudah bisa dijual, Pak? Di usia yang bisa dijual, di usia dini dari telur pun bisa. Kita ada marketnya, ada ke Shopee, ada ke pasar lapak-lapak yang online sifatnya. Ada juga yang dari udah menetas 1-7 hari itu udah masuk ke pasar, arahnya ke kiospur-kiospur yang lokal di Kerawang dan di luar Kerawang juga. Nah, harganya berapa, Pak? Dengan kisaran harga telur, diawali dari telur itu 10.000. Udah dewasa itu banyak orang-orang yang pengen beternak, makanya timbullah bahasa harga buat dipelihara lagi gitu. Itu di kisaran 6.500 sampai 1 juta tergantung jenisnya, sangat menjanjikan. Kenapa saya bilang menjanjikan? Dari kos pakan itu dia lebih tergolong irit, terutama dari pakan yang sifatnya khusus itu dia mengurangi harga kos pakan, soalnya bisa di alam, bisa eceng gondok, bisa limbah-limbah sayuran, sama limbah-limbah yang lain. Dari kos pakan bisa 70% kita tekan.